Ya, jumpa di channel Albayah, kawan-kawan penghobi bougainvil. Ya, jangan pernah berharap bunga bougainvilnya itu akan rimbun, daunnya akan subur, kalau nggak melakukan hal ini. Ya, nih, ini contoh. Kita kasih tahu nih. Ini saya ngasih tahu berdasarkan pengalaman. Kalau nggak mau, kalau bougainvilnya mau subur tapi nggak mau melakukan ini, jangan harap bougainvilnya itu akan cantik-cantik dan rimbun-rimbun. Ya. Jangan harap. Nah, ini kita tengok. Nah, pasti punya kawan-kawan yang lama-lama itu begini. Ini kalau di potnya itu dibuka, ini penuh dengan akar semua. Nah. Nih. Bunganya seharusnya bunganya ini penuh rimbun full. Ya. Tapi ada, nah. Ini enggak keluar bunga. Padahal ini memang nanti keluar bunga. Dia enggak serempak dengan yang lain-lainnya. Daunnya udah mengecil. Ya. Nah, ini kalau sudah begini yang perlu dilakukan, ya. Ini harus dipangkas. Gunduli aja semua. Ya. Gunduli semua. Harus dipangkas. Nih, ini contoh aja nih ya. Nanti yang udah jadi saya kasih tahu, pangkas nih. Ya. Nah, gunduli semua. Dah. Setelah digunduli. Nih. Udah digunduli nih, misalnya. Ah, ini kita sampai jumpa akar, bersihkan. Ini. Bersihkan. Bersihkan ya, jadi seperti apa, jadi seperti ini. Ini semua saya dalam rangka pembersihan semua. Ini seperti ini. Ada lagi. Nah, ini yang udah dipangkasi. Biar kelihatan. Tuh. Sebegini. Nah, ini kan tanah-tanahnya udah dibuang. Ya, sebelumnya kan akar penuh. Nah, tuh. Ini kalau dia kita tampak jauh. Oke, itu ya. Nah. Lah, lalu setelah itu ya, kita kasih tanah yang subur nantinya. Nah, tanahnya ini yang perlu teman-teman tahu. Rumus tanahnya itu ya. Ada tanah kompos dedaunan. Tanah biasa ya. Tanah biasa tuh seperti ini nih. Ini tanah biasa. Ini sisa-sisa dari kita mengerii tanahnya ini aja. Jadi didaur ulang lagi. Lalu kita kasih kotoran hewan. Boleh kotoran kambing yang sudah dipermentasi gitu ya. Yang udah jadi tanah, santi, kambing, sapi, lembu. Ini bebek, saya pakai kotoran bebek. Kalau kotoran bebek di sini tuh dia bercampur sama ini. Tapi tidak ada beda. Pokoknya intinya kotoran. Tinja kalau dalam bahasa Malaysianya. Intinya itu dipadu semua, jadikan satu semua sama kompos tadi itu. Udah, itu aja. Nah, nanti itu kan akan subur-subur. Subur. Sehat dia pohonnya. Ya, nah, akan sehat. Nah, ini walaupun kecil tapi dia sehat tuh daun-daunnya. Ya, ini. Nah, emang tumbuhnya gini dulu, nggak apa-apa, subur sehat, nih, subur sehat. Subur, ya, subur makmur, baldotun toibatun warbun gopur, ah begitulah, teman-teman ya. Nah, ini kita maunya nanti gini nih, ini kita tinggal